What's up, school friends? Welcome back to Time Out. What is it? What is it? oh thank you for picking me here's to 25 oh. 95 A 95 then right okay Balik dengan Padilla, kita kembali lagi ke info basket ini dari si 30 Maret 2021. Time out geng, kalian baru saja melihat sebuah video menurut gue super cool banget nih. Dimana shooter dari Philadelphia 76ers yaitu Danny Green mengirimkan jersinya untuk seorang fan yang merupakan grandmother yang berumur 94 tahun dan merupakan orang Asia. Dan grandmother nih keren banget dimana dia saat karantina itu katanya dia mempelajari tentang NBA dan dia nyatet nih semua pemain favoritnya dari setiap tim dia tulis di kertas dan pemain favoritnya dari Sixers adalah ternyata Danny Green sehingga akhirnya Danny Green pun melihat hal tersebut. Gua gak tahu sih gimana cara dia lihatnya waktu itu jujur aja. Tapi pasti akhirnya dia mengenakan jerseynya di tangan-tangan dan ada message juga. So, this is super cool, respect banget untuk Danny Green. Kita tahu agent hate crime ini lagi naik banget dimanapun itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali yang dilakukan sama seorang Danny Green. Oke, time geng, langsung kita masuk ke episode out hari ini. dimana jelas kita harus ngomongin tentang Russell Westbrook. Dia hari ini memecahkan beberapa sejarah setelah dia berhasil mencetak triple double dengan 35 poin, 21 asis dan juga 14 rebound. Itu dia lakukan untuk membantu Wizards hari ini mengalahkan Indiana Pacers dengan skor 132-124 dan mereka berhasil melakukan ini tanpa Bradley Beal yang hari ini tidak bermain. Westbrook menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang berhasil mencetak 35 plus poin dan juga 20 plus assist untuk melakukan triple double. Dan ini merupakan triple double ya dia yang ke-16 dalam 38 pertandingannya bersama Washington Wizards dan dia sudah menjadi all-time leader di franchise Wizards sebagai pemain yang mencetak triple double terbanyak. Jadi hanya 38 uh, 38 game saja yang diperlukan sama Brody untuk melakukan hal tersebut. It was beautiful though. menurut gua kalau melihat Westbrook ataupun juga Bestbrook melakukan hal apa yang dilakukan sama dia di pertandingan tadi benar indah sekali dia benar-benar sharing juga boleh dengan teman-temannya dan tadi terakhir, -terakhir. Indiana Pacers had no chance saat menaruh Justin Holiday untuk menjaga Westbrook. So, uh, we won't see a lot of uh, Westbrook slander today karena Westbrook memang hari ini tampil luar biasa sekali and the haters dari hatersnya Westbrook pasti akan ngumpet juga semuanya hari ini. Dan kalau gue lihat ya kalau Westbrook sebenarnya bisa bermain control lalu juga mainnya nggak ngaco gitu. Sebenarnya kalau dia mainnya bisa seperti hari ini terus diduetin dengan uh, Bradley Beal lalu juga uh, Rui Hachimura yang up and coming menurut gue Washington sebenarnya punya tim dan juga punya core yang kuat banget sih untuk kedepannya tapi hari ini sayangnya Daniel Gafford yang baru saja didapatkan dari Chicago Bulls dia pun sebenarnya debuting main bagus dan hari ini pun semuanya tadi sempat efisien juga mainnya untuk Wizards tapi harus mengalami lower leg injury dan harus didorong pakai kursi roda tadi saat keluar Jadi ini sangat disayangkan sekali terjadi padahal Scott Brooks pun juga hype banget nih tentang Daniel Gafford hari ini Rui Hachimura luar luar biasa. Dia memang setelah gue gak tahu ya mungkin beberapa bulan terakhir ini mainnya selalu naik terus sih ya, kalau gue lihat ya. Di mana dia 26 poin dan juga 8 rebound serta Chandler Hutchison yang baru didapetin dari Bulls juga menyumbangkan 18 poin. Washington hari ini menurut gue agresif banget mainnya dia attack juga uh, paint area ataupun juga interior defense dari Pacers. Makanya mereka hari ini total adalah 74 poin inside the paint area itu baik banget ya padahal Pacers interior defense-nya ada Miles Turner yang merupakan block leader. Lalu juga ada Domata Sabonis, tapi nggak peduli. Pemain Wizards hajar terus. Dan Wizards pun menyelesaikan game kali ini dengan 22 8 run. Dari Pacers, hari ini ada Domata Sabonis nih, yang bermain bagus banget dengan 35 poin dan juga 11 rebound. Lalu sekarang kita pindah ke Golden State Warriors. Gue yakin fansnya Warriors dan juga Steph Curry hari ini bisa tersenyum lagi karena akhirnya Steph Curry comeback hari ini setelah uh, absen selama 5 game karena tail Uh, bone bruise, uh, tailbone contusion, uh, agar gua gak salah ngasih uh, informasinya. Hari ini Warriors berhasil mengalahkan Chicago Bulls dengan skor 116-102. Steph, wah wow, first game back nggak masalah. A little bit rough, tapi uh, gak terlalu kelihatan banget menurut gua. Uh, dia agresif banget sih dari awal, dia mencoba untuk mencetak poin dimana dia uh, selesai dengan 32 poin termasuk 6 three point shot di pertandingan kali ini dan jelas efeknya Steph Curry untuk eh uh, Golden State Warriors besar banget sih lapangan. Itu bedanya antara playoff contender dan bukan playoff contender menurut gua. Dan ini emang ngeri juga sih uh, dengan hadirnya Steph Curry itu. Para pemain lainnya pun juga percaya diri menurut gua dengan Andrew Wiggins hari ini juga mainnya bagus. Eh, of course, kita akan ngomongin James Wiseman, uh, Draymond Green juga hari ini cukup efisien. Dia sampai 3 point tadi ya dari jauh juga. Eh uh, jadi dengan adanya Steph Curry ini jelas benar-benar mengupgrade dan juga meng-elevate offense dari Golden State Warriors. Dan seperti gue bilang, James Wiseman. Wah, hari ini baru nih kelihatannya dia kayak seorang center menurut gue. Karena beberapa game lalu kita sempat ngomongin kalau dia tuh sangat raw banget dan kayak belum siap untuk main di NBA. Tapi hari ini, Swagger dan juga confidence-nya beda banget untuk seorang James Wiseman. Dia selesai dengan 12 poin dan juga 4 block shot untuk uh, Golden State Warriors. Tapi kuncinya jelas hari ini adalah mereka berhasil contain Zach Levine. Zach Levine hari ini hanya mencetak 12 poin saja, 4 dari 16 syutingnya dalam 32 menit. Tapi kayaknya dia memang lagi ada masalah ya, kayak ankle-nya lagi agak sakit dan mungkin aja ke depannya beberapa game ke depan kalau memang sakit banget mungkin sih lebih baik untuk Zach Levine istirahat kali ya satu atau dua game. Game. Dan hari ini, Nikola Vucevic berhasil menjadi top scorer untuk Chicago Bulls dengan 21 poin. Berikutnya, kita ngomongin Clippers gue nih. Wah, hari ini mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 129-105. Clippers gue on a roll, 6 game winning streak sekarang ini. Dan hari ini pun menang walaupun tidak ada Paul George bermain hari ini. Marcus Morris jadi top scorer dengan 25 poin. Lalu Kawhi menjumbangkan 23 poin. Hari ini jelas 3 poin jadi kunci untuk uh, Clippers memenangkan game kali ini. Di mana? Dari kuarter kedua hingga kuarter terakhir mereka berhasil memasukkan 17 three point shot dan total mereka selesai 19 dari 34. Tapi uh, tadi sebelum gua ngomongin tapinya uh, tadi ada Luke Kennard yang berhasil melakukan uh, back to back three point shot di sisa 5 menit tadi di kuarter keempat dan itu yang menyudahi perlawanan dari Uh, Milwaukee Bucks. Nah, tapi tapi, tapi hari ini gue ingin menghales Terrence Mann. Terrence Mann ini gue tahu uh, beberapa game terakhir ini sudah mulai ini banyak dimainkan sama uh, Tyron Lue. Is he the missing piece untuk Clippers. Uh, kalau menurut gue dengan adanya dia di lapangan itu memberikan optionnya offense nya Clippers itu something new, something yang different juga. Dimana? Clippers kadang-kadang suka nembak 3 point kebanyakan menurut gue. Nah kalau ada Terence main di lapangan itu ada pemain yang bisa melakukan drive. Dan kalau memang 3 pointnya lagi nggak bau, apa, lagi gak wangi dia bisa melakukan drive dan juga bisa mencetak poin di dekat ring. Kalau itu menurut gue adalah uh, kenapa Terence main ini gue harapkan depannya bisa terus bermain nantinya untuk Clippers. Karena dia bagus nih. Dia two way player juga. Defense juga oke. dan court visionnya actually not bad. Mungkin ini adalah underrated dari skillnya dia. Dia bisa kick out passing ke shooter-shooternya. Dan hari ini pun dia mencetak 6 assist. Jadi uh, he's not bad at uh, in that department dan dia hari ini pun totalnya adalah 14 poin, 6 rebound dan 6 assist dan hopefully tim lu keep playing him man heavy minutes, heavy minutes karena ini. Pemain menarik banget, katanya udah di scout itu dari umur 13 tahun, sama uh, Lawrence Frank dan juga sama Jerry West ya. Jadi akhirnya ini memang pemain yang sangat dibutuhkan sekali katanya sama Clippers. Uh, sedangkan dari Bucks hari ini gue gak tahu kenapa ball movement mereka kayak agak kurang banget ya. Dan mereka bermain zone defense saja kalau gue lihat beberapa kali dan itu tidak uh, ended well karena Clippers nembaknya bagus hari ini. Dan Yanis selesai dengan 32 poin untuk uh, Milwaukee Bucks. Dan lalu hari ini ada berita juga Jeff Tick kabarnya yang baru di buyout kontraknya ini akan sign dengan Milwaukee Bucks ini memberikan option baru juga untuk Milwaukee Bucks yang kekurangan point guard menurut gua dan JFTIC pemain yang lumayan veteran dan juga pernah ber, uh, bermain di NBA playoff juga bersama Atlanta Hawks so this is a great pick up gua pengen tahu aja nanti bagaimana uh, Coach Bud akan memainkan JFTIC Jeff, Jeff ini apakah mainnya akan banyak atau tidak ataupun akan main barengnya dengan akan main barengnya dengan Drew Holiday atau tidak nantinya so this is very uh, interesting juga and of course hari ini Nih, the Villain Brooklyn Nets juga menang dengan skor 112 107 atas uh, Minnesota Timberwolves tadi lucu juga ya si Steve Nash itu waktu ditanya gimana nih uh, kalau Brooklyn Nets sekarang itu adalah villain of the NBA oke kayak oh, itu ngakak -ngak banget sih gue tadi pas lihat video itu and James Harden hari ini mencetak triple double dengan 38 poin 13 assist dan juga 11 rebound James Harden keep playing like an MVP jelas sekarang top 2 candidate -nya adalah Jokic dan juga James Harden untuk MVP menurut gue gila sih Harden itu luar biasa sekali sih bersama Brooklyn Nets ini bener-bener He does everything, lalu juga Kyrie in his first game back Aduh sorry, setelah Uh, kemarin ini punya anak ya, kayaknya udah mau punya anak uh, bersama fiancenya. Dan juga merayakan ulang tahunnya di hari ini mencari 27 poin. Dan net ini 18-3 in the last 21 games. Dan sekarang ini ada satu berita lagi dari NBA hari ini Adam Silver. Uh, sorry gue gak bisa bahas semua pertandingan. Tapi yang pasti uh, ada Boston tadi yang kalah juga di New Orleans Pelicans. Dan juga Miami Heat menang lawan, uh, lawan New York Knicks. Tapi ada beberapa game lainnya yang gue gak sempet lihat juga. Tapi yang pasti ada satu berita lagi dari NBA dari Adam Silver. NBA Draft kabarnya akan dilakukan Juli 29 nanti. Wah, kita nggak sabar ya ini kayak Draft class kali ini lumayan deep uh, banyak sekali bintang-bintang, uh, calon bintang sorry calon bintang di NBA nantinya dan jelas nanti pas NBA Draft kita harus live lagi dong, live stream jelas dan live reaction bersama gue dan hari ini dari NCA ngomongin wah ngomongin pemain-pemain yang akan masuk NBA ini ada dua tim yang sudah memastikan untuk masuk ke Final Four yang pertama ada Houston di mana Houston mengalahkan Oregon State dengan skor 67-61 lalu ada number one Baylor yang berhasil mengalahkan Arkansas dengan skor 81-72 Masio Tick wah ini tadi gue kira saudaranya Jeff Tick tapi ternyata bukan dia menjadi top scorer dengan 22 poin dan besok nih yang seru gue menunggu-nunggu adalah USC versus Gonzaga Gonzaga berapa 29-0 gak salah sekarang ini apakah akan ada upset besok ini. Uh, gue udah gak sabar sih pengen lihat. So itu adalah game yang gue tunggu. Satu lagi gue nggak hafal sih siapa lah yang gue ini ya untuk NCA. Tapi uh, satu lagi sih yang pasti dan um, UCLA. Gue nggak tahu loh nih UCLA siapa sih. Tapi kita tunggu aja besok hasilnya gue akan umumkan di time out. Lalu sekarang ini gue ada ingin share video dari Kai Solo. Ini dia main pickup game kemarin di Cincinnati kalau nggak salah. Kai kayak makin lincah aja nih. Uh, dan juga dia memperlihatkan kemampuannya dia untuk shooting 3 point dan juga passing passingnya. Kemarin ini memang banyak banget Kan yang nanyain gue, kak ini Kaisoro gimana nih selanjutnya gue pun juga nggak tahu, jadi kita pun juga masih menunggu nih. Langkah selanjutnya apakah dia akan balik ke G League ataupun akan bermain profesional mungkin overseas kita harus tunggu aja tapi yang pasti Kai masih menjadi salah satu prospek terbaik dari Asia sekarang ini. Lalu hari ini juga ada followers gua thank you banget nih udah kirimin video tentang Emmanuel Hansel. Ini mencari inspirasi cocok banget nih ada pemain high school di Amerika. Ini hanya memiliki satu tangan saja tapi mainnya jago banget. OP habis mainnya benar, benar unstoppable and super athletic. Dia satu tangan aja dribble bisa wow, godek-godek semua orang dilewatin lalu nembak juga not bad actually dan ini bener uh, so inspirational banget untuk highlightnya jadi man kita semua nggak punya excuse man dia punya satu tangan aja masih bisa bener, benar jadi salah satu pemain yang terbaik di high school di Amerika so shout out to Emmanuel Hansel dan hari ini banyak juga yang DM gue tentang Caleb Wesson. Ini ketahuan banget sih ada banyak orang yang nonton time out gue tanggal 25 Maret tentang Caleb Wesson ini dan juga nggak nonton live kita ya. Kita udah teaser live ini udah berapa lama nih, tentang Caleb Wesson ini. Jadi bagi kalian ingin melihat opini gue tentang Caleb Wesson kalian bisa menonton time out gue. Yang tanggal 25 Maret yang depannya kalori lagi peace out itu itu ada bahasan sedikit. Karena kemarin gue gak bisa ngomongin ataupun gak bisa tulis judulnya Caleb Wesson. Karena memang itu masih on the low banget. Sebenernya gak boleh di-share juga. Tapi um, kita... Um, kita bahas dikit jadi kalau kalian mau tahu tentang Caleb sih kalian bisa ke sana dan um, kemarin memang ramai banget gara-gara Brandon nge-post fotonya bersama manajer juga Pak Mocha jadi itu kenapa banyak banget yang DM gua kemarin ini so kalau kalian ingin tahu lebih banyak kalian bisa ke situ saja ya tapi kita doain aja nih agar proses naturalisasinya Caleb ini bisa cepat selesai pasportnya nggak akan lama semoga nggak setahun kayak Lester Prosper jadi Caleb ini disiapkan semoga untuk FIBA Asia yang akan mungkin bermain di Indonesia bulan Agustus nanti serta jelas untuk FIBA World Cup 2023 ini adalah mungkin adalah the best prospect untuk pemain naturalisasi yang pernah mau dinaturalisasi sama Indonesia so we are all very excited asalkan semoga selama dia ada di Indonesia nanti makannya tetap dijaga ya asal badannya jangan melar aja itu yang gue takutin <laughs> jujur aja dan hari ini IBL sudah berjalan dua pertandingan yang pertama ada Bima Perkasa Jogja nih yang berhasil mengalahkan Satya Wacana Sin Salatiga dengan skor 69 60, 60 dan hari ini duet Indra Muhammad dan juga Devin Susanto nih menjadi pahlawan. Devin tadi berhasil melakukan lay up sedangkan Indra uh, Indra Muhammad berhasil melakukan three point for the dagger untuk Bima perkasa Jogja memenangkan game hari ini. Indra Muhammad selesai dengan 22 points sedangkan Devin selesai dengan 15 poin. Devin Susanto ini jujur menurut gua salah satu pemain yang membuat gue terkejut season ini dan juga yang pasti dia adalah kandidat juga nih untuk rookie of the year. He's been very impressive banget sih dan juga Benar-benar Coach David Singleton tahu banget nih cara memainkan dan juga memaksimalkan effort dari Devin Susanto. Sedangkan dari Satya Wacana Salah 3 hari ini ada Alexander Franklin dengan 15 poin. Lalu game yang baru saja selesai ada Pelita Jaya Bakri nih yang baru saja mengalahkan Bali United dengan skor 83-73. Wicak dan Agassi gila banget sih di game kali ini untuk Pelita Jaya. Tadi game sempat ketat, sempat seru setelah Lutfi 3 point shot juga di akhir-akhir kuarter -akhir keempat. Tapi akhirnya Wicak dan juga Agassi ganti-gantian nih mencetak angka yang yang krusial untuk Pelita Jaya. Wicak selesai dengan 21 poin, sedangkan Agassi selesai dengan 19 poin dan juga 10 rebound. Shootingnya juga luar biasa nih, 9 dari 14. Sedangkan Reggie Mononimbar juga berhasil double-double dengan 12 poin, 12 rebound dan juga 5 assist. Reggie this season juga has been exceptionally good banget untuk Pelita Jaya. Dan dari Bali United ada dua backcourtnya mereka, Yeriko yang mencetak 14 poin dan juga Lutfi dengan 13 poin. Tadi seru banget saya sih Bali United nggak bisa upset. Tadi ada satu tembakannya Lutfi juga tuh, 3 poinnya nggak masuk masuk itu tadi saya mau waktu itu masukin akan lebih seru lagi sih pertandingannya sih dan Jangan lupa ngomongin Lutfi. Gua hari ini ada video Trash Talk interview. Wah, belum banyak yang nonton. Tapi gue harapkan setelah ini kalian akan menonton dan juga support. Ada beberapa cerita yang menarik dari Lutfi juga di Trash Talk tersebut. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Dan gue nggak nge jinx Lutfi karena Lutfi hari ini nembaknya masih bagus. Gua tak main ada omongan tentang Trash yang pemain-pemain yang masuk Trash Talk mainnya like jelek season ini. Jadi nggak terbukti ya dengan Lutfi ini. Dan itu dari IPL, Sekarang kita pindah ke prediksi. Prediksi gue hari ini asem banget dengan 1-2, hanya Minnesota saja yang benar. Dan besok NBA nggak terlalu banyak pertandingan hanya empat pertandingan saja uh, penasaran gue pengen lihat Nuggets lagi besok dengan hadirnya Aaron Gordon apakah beneran nih offense mereka legit banget atau tidak uh, besok mereka akan ketemu Philly jadi gue akan memilih Nuggets minus empat setengah lalu gue akan memilih Washington nih Washington kayaknya mainnya lagi oke okay. uh, dan Hornets pun main baru kalah jadi gue akan memilih Washington plus satu setengah melawan Hornets dan terakhir gue akan memilih Phoenix nih biasanya main ko-home sih agak jelek tapi ya. tapi nggak apa-apa lah phoenix minus lima setengah melawan Atlanta, jadi itu adalah tiga pilihan gua dan berikutnya kita akan masuk ke top shoes Wah, pj tucker dan drew holiday hari ini pakai kobe walaupun drew uh, apa walaupun pj tucker nggak bertanding tapi yang pasti ini lagi di la jadi mereka memberikan dedikasi kepada uh, almarhum kobe bryant drew pakai warna away nya box kobe 6 p ini keren juga warnanya sedangkan pj tucker Nah oke okay. warna warna homenya lah Warna homenya box untuk Kobe 5 PE nya Kalau kalian lebih suka yang mana Kalau gue lebih suka Drew Holiday Itu kayak lebih keren sih menurut gue sepatunya Lalu ini ada outfit dari PJ Tucker Saat dia duduk di bench Ini ternyata kalian di NBA boleh ya Pakai celana pendek ya Dan ini keren banget sepatunya Ini apa ya uh, Air Force One maybe uh, Custom dengan ada gambar uangnya <laughs> Dari PJ Tucker Tapi best shoes hari ini menurut gue adalah Sepatunya Kevin Porter Jr. Dengan Puma RS Dreamer Proto Ini jual gak ya Gue pengen banget sih sepatu ini sih Menurut gue di desainnya simple tapi benar-benar menarik banget sih. So I love this shoe so much. Dan berikutnya ada top place. Kita akan mulai dengan Draymond Green. Logo Draymond. Wah wow, gila nih Draymond jalan-jalan yang berarti poin si ini. And also we have logo Sedik Bay. <laughs> ini juga Sedik Bay uh, buzzer beater juga ya untuk hampir dari tengah lapangan juga. Dan ada Blake Griffin nih with the new look pass to Tyler Johnson untuk ini three pointnya masuk jadi bisa masuk ke highlight. Dan ini gila John Moran with this crazy up and under layup. Hashtag. Hashtag hang time. Lalu Daniel Tice yang catches the alley and punch it in on Wiseman. Wah, well, wow, Wiseman kena poster. Dan juga ada Christopher Sporzingis nih yang membuat poster juga on Isaiah Robbie. Dan yang terakhir ini, eh belum yang terakhir ini, terakhir dari NBA. Jamoran with the casual between the legs setelah pertandingan. Walaupun buzzernya udah bunyi tadi ya, jadi nggak apa-apa. Dan terakhir ada Vincent nih yang mendapatkan assist yang bagus banget dari Prastawa. And diselesaikan dengan two-handed slam. Dan setelah itu kena technical foul. But it's okay, it was fun and it was nice dari Vincent. Dan terakhir player of the day, of course, not a very hard pick. Today, gue memilih uh, Russell Westbrook yang mencatat 35 poin, 21 assist, dan juga 14 ribu. dan Tumben nih, three pointnya lagi bagus juga nih dengan 4 dari 6 So, timeout geng, itu adalah timeout hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi baru dan semoga kalian enjoy today's episode. Dan seperti biasa, jangan lupa nih untuk uh, memberikan like dan juga untuk memberikan opini kalian juga di comment section di bawah. Thank you so much. Uh, besok kita kembali lagi untuk timer tapi besok kayak gue nggak ada rencana live karena kayaknya di ibl nggak ada game yang seru banget but we will see if I have time tomorrow adalah hari terakhir gue di Indonesia jadi besok akan backpacking juga jadi uh, timeout sih tapi semoga nggak terlalu malam banget sih besok gue usahakan so thank you so much though guys for joining my out today and hopefully you guys enjoy uh, today's episode and I will see you guys tomorrow peace out